kepada tuan-puan semua supaya sekiranya tuan-puan mempunyai masalah dari segi ketirisan duit, maknanya gaji, kata gaji tak cukup lah, awak kata tak cukup untuk menyimpan, cuba tuan-puan apa nama ni, tukar kaedah menyimpan duit kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ni Ruzilah Public Good ingin menceritakan pengalaman seorang customer saya yang sangat konsisten dalam menyimpan emas. Okay, beliau bermula pada bulan Jun. Masa tu saya baru sahaja sebagai authorized dealer. So bila dia melihat saya punya status WhatsApp, so dia ada keinginan untuk memulakan simpanan emas. Jadi dia PM saya, so saya cerita lebih kurang berkenaan dengan produk Public Gold. So beliau rasa tertarik dan teruja, dan beliau telah memulakan menyimpan emas, okay, secara bulanan, okay. So pada masa tu dia bermula dengan 10 gram. Pada masa tu dalam 2,500 lebih lah, okay. So sekarang harga tengah cun balik, kalau ikutkan kita punya history harga, analisa harga emas. Pada bulan November, harga emas kembali semasa bulan Julai 2020. So, Alhamdulillah beliau telah menyimpan banyak koleksi bunga emas bermula dengan 10 gram. So, next dia beli 20 gram dan dia ada juga 50 gram dan sekarang dia telah memiliki 100 gram. So, saya amat bersyukurlah dengan komitmen yang telah diberikan oleh customer saya ini, dan dia telah orang kata menyelamatkanlah duit beliau dalam bentuk emas. Okey. So hari ini saya nak mempromosikan kepada tuan-puan semua supaya sekiranya tuan-puan mempunyai masalah dari segi ketirisan duit, maknanya gaji, awak kata gaji tak cukup lah, awak kata tak cukup untuk menyimpan, cuba tuan-puan tukar kaedah menyimpan duit kepada kaedah menyimpan emas. InsyaAllah sangat mujarab. Sebab saya cakap begini kerana saya sendiri mengalami situasi yang sama. Okay, dapat gaji habis, terlalu gairah dalam berbelanja. Apa sahaja kita belanja tu, kita tidak fikir dulu untuk menyimpan. So dia punya formula terbaik adalah kita menyimpan dahulu. Selebihnya baru kita belanja. At least 10% daripada gaji yang kita dapat setiap hari, setiap bulan. Okey, tuan-puan boleh bermula dengan 1 dinar je dulu. Okey, kalau 1 dinar ni setiap bulan komitmen dia hanya RM109 kali ikut harga hari ini, hari ini 1 Disember 2020. Okey, harga masih lagi rendah. Okey, harga masih lagi rendah. Okey, kalau tuan-puan rasa nak simpan kaedah 1 gram macam ni pun boleh. Ni koleksi. Okey, koleksi 1 gram Aurora Italia Design. Okey, macam-macam bentuk lah ada. Yang ni pun ada. Okey, Wiraku. Okey, sekiranya tuan-puan rasa masih lagi tak boleh nak memulakan, mulakan dengan RM100. Okey, RM100 dalam akaun GAP, Gold Accumulation Program ni akaun emas. Okey, serendah RM100 hari ini dah dapat 0.3876 gram. Okey, 1 gram hari ini RM258 sahaja. Okey, tuan-puan kena cuba. Kadang-kadang kita kena paksa diri kita untuk menyimpan. Okey, mulakan dulu langkah untuk simpan dalam kaedah simpan emas. Selepas tuan-puan berada dalam kelompok penyimpan-penyimpan emas, secara automatik tuan-puan akan konsisten dan setiap bulan tuan-puan akan keinginan untuk menyimpan tu ada. Okey, sebab saya sendiri mengalaminya. Ini adalah testimoni setakat inilah. Kebanyakan majoriti bila kita tanya, dia kata Alhamdulillah rasa motivasi untuk diri sendiri dalam menyimpan emas. Okey, sekian, itu sahaja saya punya
pengalaman dan juga kisah daripada customer saya ni. So insyaAllah tuan puan boleh hubungi saya di talian 019-911-5654 untuk mendapatkan maklumat lanjut lagi berkenaan dengan kaedah penyimpanan yang terbaik dan okey di bersama Rosilah Public Gold. Okey, boleh layari saya punya FB dan juga channel Telegram Rosilah Public Gold. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.